Telah ditemukan orang-orang terdampar tenggelam. Ini sedang ada evakuasi. Baru ditemukan pagi ini di Pulau Sebesi. Telah ditemukan 5 nelayan dari Keramat Bakauheni sedang terapung-apung di perairan Selat Sebesi. Pukul 8.19 waktu Indonesia Barat, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2019. Para nelayan ditemukan oleh rombongan saudara Umar Krakatau saat sedang menuju ke dermaga Kanti. Ini perahunya kenapa? Tenggelam. Perahunya tenggelam. Ini perahu nelayan dari Bakauheni. Secara tak terduga saat dalam perjalanan ke dermaga Kanti, tiba-tiba rombongan saudara Umar Krakatau melihat seperti orang yang terapung-apung di tengah laut, dan ternyata dugaan itu benar, ada orang terapung-apung di laut. Dengan alat bambu dia menyelamatkan diri. Dengan sigap para rombongan dan para penumpang, warga Pulau Sebesi ikut membantu proses evakuasi 5 orang nelayan. Data para nelayan sebagai berikut: 1 nahkoda dan 4 ABK, 1 Andika 2, Amri 3, Nisman Jaya 4, Pergaulan Saragi 5, Saleh. Kronologis kejadian, kapal nelayan ini diterjang angin kencang dan kapal tenggelam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kejadian kapal nelayan ini yaitu di sekitar Tunggu 3 Pulau Sangiang dan Pulau Kandang, dan mereka ditemukan pagi ini di perairan Selat Sebesi. Kapal terbalik, tenggelam, bocor.